ini kalau memang kita lihat memang kondisinya belum selesai, tetapi ini berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepos Hulu kemarin. Ada, saya pernah dua kali kalau tidak salah mengeluarkan SK, dan ini menjadi pertimbangan nanti agar ada perpanjangan waktu untuk pelaksanaannya. Tapi secara keseluruhan saya lihat itu sudah hampir finishing. Jadi ya, mungkin seminggu dua minggu lagi sudah selesai itu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kepos Hulu secara keseluruhan. Ada memang yang belum selesai, tetapi karena itu tadi ada kondisi bencana alam, tetapi karena berdasarkan surat SK Bupati itu ada penambahan waktu kerjanya.